sudah mau akhir tahun. Tidak lama lagi Natal ini. Tapi belum dapat babi. Bisa batal ini kumpul-kumpul dari keluarga. Natal sudah dekat. Tapi babi belum ada. Ini anjing yang ada juga kurus sekali. Babi mahal sekali sekarang. Bagaimana dia pencara ya? Saya lobi di tetangga dulu. Jangan sampai mereka punya babi yang bagus badan. Tapi tidak ada uang. Harus pakai trik. Trik apa ya? Coba dulu. Nope. Hey. Pak Sudin. Ternyata ada di punya babi itu orang. Selama ini dia diam-diam saja. Bapak sudah beli baju Natal buat saya. Hey. Itu yang kemarin, saya baru beli juga. Sama itu yang robek-robek, yang gaul itu. Huh? Pergi Natal itu bukan lihat baju baru, tapi kau punya hati itu yang utama. Bapak ada pusing cari babin biar kita Natal bersama keluarga. Baru aneh kalian sekarang, suka baju yang terobek-terobek. Kalau kami dulu, baju robek-robek, mana ada yang pakai lagi? Itu kita tambal-tambal supaya dia jangan robek. Kalian sekarang beli baju yang robek memang. Sekarang ini enak sekali. Bapak, baju yang robek itu sekarang mahal lagi. Saya mau pergi dulu tuan babi. Pakai trik jitu. Tanpa uang 1000. Kalian hanya pikir baju baru tiap Natal. Tapi tidak rajin gereja. Sama saja. Halo? Halo? Iya, halo. Oh. Selamat siang, Om. Siang. Mari duduk di kursi. Tidak apa, begini saja. Duduk sini di kursi, tidak bagus duduk begitu. Tidak apa sebenarnya. Kamu punya suami di mana? Nope. Ada keluar. Ada perlu. Sebenarnya tidak apa-apa juga. Wih, bagus kalian ya. Banyak perubahan sekarang. Wih, perubahan apa? Biasa-biasa saja. Tidak ada yang berubah juga. Kalian piara ayam, bebek. Cepat sekali. Hey. Kamu jemput tahu-tahu saja sepenuhnya rumah tangga. Kan saya lihat begitu. Lihat hey. Dari mana? Kan saya lihat ayam lewat-lewat. Kalau saya bawa motor dong lewat pinggir jalan hampir-hampir saya tabrak toh. Itu ayamnya orang itu. Itu sudah. Ayam itu kalau sudah lewat, nanti kalau kita tabrak, tuan motor lagi yang sama. Iya tuh. Nope. Memangnya ini di jalan dibuat untuk ayam kok? Makhluk hidup bukan hanya kalian. Orang saja. Saya salut betul kalian ini. Babi dulu yang masih kecil-kecil sekarang kalian, benar. Oh ini babi tidak rasa-rasa sudah besar ini. Ada apa ini kok tiba-tiba kok puji-puji begitu ini? Tidak juga. Ini yang kita lihat toh. Babi kan
Sekarang penyakit babi, kalian punya babi tetap saja. Tahu saja kamu itu. Saya lihat babi kan yang kecil-kecil kemarin sekarang sudah besar-besar. Soal yang besar ya? Betapa kau tanya-tanya sepenuhnya piaraan? Tanya, maksudnya begini. Tidak ada yang dikasih keluar kok. Mau kasih keluar? Orang punya tanaman habis, suruh kalau kasih keluar ini babi. Begitu maksudnya. Dikasih keluar, gitu. Tidak ada kok, biar satu, begitu toh, yang besar toh. Nope. Kadang-kadang juga ada keluar ini babi, cuma orang punya tanaman habis, sudah dia sungkur semua. Apalagi musim tanam begini. Bagaimana? Kadang-kadang juga orang tuan ini, kau pun marah kalau babi sudah keluar. Maksudnya bukan keluar makan tanaman tetangga, apalagi rumput tetangga, bukan. Maksudnya kasih keluar satu gitu, saya bawa sudah begitu. Nanti kan. Oh, babi yang keluar? Iya. Oh, itu babi tidak bisa keluar dia. Terus? Sudah janji. Janji dengan siapa lagi? Ada orang tua dulu. Di adat kok? Macam itu sudah. Jadi tidak bisa keluar lagi nih, babi? Tidak bisa keluar lagi, sudah tak kancing. Yang baik sudah. Makan sirip pinang dulu. Bapak, subeli buat saya. Apa itu? Baju yang robek-robek itu yang saya bilang. Baju yang robek-robek. Nah, tunggu sini ya. Baju yang robek-robek tuh? Iya. Tunggu sini. Tunggu ya. Dan kemana? Iya. Tunggu. Semoga ada. Capek sedikit, Bapak. Bapak buat apa gunting? Ini yang baju yang saya beli kemarin tuh? Iya, Bapak buat apa gunting? Biar gunting ini Yati minta baju yang robek-robek. Oh no. Bapak bukan kayak ini. Gunting sudah. Bapak kan minta yang robek-robek, biar saya robek. Bukan kayak gini, beli di pasar ada itu yang robek-robek memang. Bapak tidak ada uang begini. Bapak masih cari babi ini. Beli sirip pinang jadi. Anaknya minta beli baju robek-robek, tidak jadi. Anak zaman sekarang pintar sekali, omu. Belum tahu Bapak ada cari babi begini. Bapak belum dapat babi? Belum. Bapak usaha pinjam di orang juga, tidak dapat ini. Bapak sudah pergi di orang juga. Padahal ada babi, mereka tidak kasih keluar. Bapak bawa uang berapa? Tanya uang, justru tidak ada uang. Ya mana orang kasih babi? Uang begitu? Bapak, begini. Kemarin saya lihat itu orang. Dia minta babi, tuannya tidak mau. Dia pakai menangis. Menangis? Nope. Iya, tuannya langsung kasih babi. Coba Bapak juga gitu, biar dapat babi. Dia tidak pakai uang. Menangis? Iya, dia menangis. Kalau saya dapat babi, saya dapat babi, saya beli baju. Iya. Saya coba dulu. Tapi saya ganti sedikit ya. Iya, semoga bisa. Iya. Halo. Halo. Ya, halo. Siapa? Saya. Selamat siang. Oh, siang. Duduk. Suami ada? Nope. Kau ini tanya suami terus. Ada apa? Ada perlu sedikit. Duduk. Kenapa kamu menangis juga? Kenapa? Karena ada yang meninggal. Siapa meninggal? Tidak meninggal. Terus? Ini tol
borgol saya ini, babi satu. Saya menesek sekali ini. Sorry, saya tidak jual, Pak. Pi sudah pulang, Pak. Saya pikir ada yang meninggal, saya pohon yang bukan nais. Jangan pergi. Pi, sorry. Itu bapak itu, Depi cari babi, bukannya ingat kami di rumah sini. Pergi dulu di tuan babi sana, biar dia jangan kasih babi ke bapak. Halo kakak, ternyata di belakang rumah secara siapa tidak ada. Kenapa? Kemarin bapak datang ke sini. Iya, ada datang kemarin, datang minta babi. Terus kakak kasih? Saya tidak kasih, dia datang kemarin itu. Datang menangis-menangis. Saya boleh ikut juga menangis, saya pikir ada yang meninggal. Untung kakak tidak kasih. Kenapa? Dia itu hanya urus cari babi, babi. Dia tidak peduli dengan kami di rumah sana. Kalau tidak, lewat sudah saya punya babi, dia ambil. Dia bekerja apa saja dulu? Dia hanya urus makan sirip pinang, sirip pinang. Saya minta buat saya. Terus kalau dia cari babi, kenapa bisa? Dia pergi pinjam-pinjam orang punya bar. Dia ganti tidak? Mana dia ganti? Pegang uang 1000 aja mana ada? Katanya kok datang minta saja, dia tiba-tiba uang juga masih dikasih. Saya bilang tidak keluarin babi.